Halo semuanya. Kali ini saya berhasil mendapatkan kumbang cantik tercantik di dunia loh. Ini adalah salah satu jenis kumbang capit ya. Teh ini nama ilmiahnya itu adalah Odontolabis wallastoni. Cantik banget ini kumbang. Dan ini udah yang ketiga kalinya saya menemukan jenis ini. Cantik banget guys, cute banget gitu loh. Jarang sih bisa menemukan kumbang ini di sini. Mungkin karena nggak terlalu banyak ya populasinya itu. Beda sekali dengan jenis Odontolabis dalmani. Tapi ini lucu loh bentuknya tuh. Warnanya itu bagus gitu loh. Mengkilat-mengkilat kan. Bagus banget ini warnanya tuh, bagus banget. Ya elah, ini kamera gue susah terus guys. Kan cantik banget kan. Nah itu salah satu jenis, itu adalah Odontolabis dalmani sih. Yang satunya lagi guys, yang satu adalah Odontolabis apa ya tadi, Wallastoni. Yang satu Odontolabis dalmani. Pokoknya nih deh, dua spesies ini bagus banget. Wow, tapi ini udah mati ya. Ini siap untuk dibungkus loh sekarang. Nah, maklum lah. Menurut kalian di antara kedua spesies ini mana sih yang bagus? Komen di bawah ya. Kalau bagi saya sih Odontolabis wallastoni dong. Soalnya saya baru nemu jenis ini gitu loh. Kalau Odontolabis dalmani ini biasa aja sih. Ini warnanya juga bagus deh, kayak kayu. Kayak warna kayu ya. Bagus kan? Warnanya kayak warna kayu gitu loh. Bagus banget kedua ini. Oke guys, dan maaf banget ya. Akhir-akhir ini saya jarang sekali upload video. Soalnya yang saya temukan cuma serangga itu-itu aja dari dulu. Ditambah lagi kualitas videonya nggak pernah bagus gitu loh. Dan saya takut juga kalau kalian tuh bosan melihat video saya. Karena itu saya jarang banget uploadnya sekarang. Oke guys, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.